Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama dengan channel Mas Komarul Huda dari pintu keluar terminal Purabaya Bungur Asia di Wali Jaya Kuning Ekonomi Surabaya Ponorogo. Dan ada AK4 Veloz Surabaya Situbondo, ini Situbondo Banyuwangi kalau nggak salah ya, dari pintu keluar terminal Purabaya ya, hari Rabu tanggal 25 September tahun 2024. Ini pukul 12.50 menit. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Dan di samping saya ini YouTuber Mas Kiki. Channelnya apa dulu? Rizky Kiki. Rizky Kiki ya, ini jangan sambil ya. Di subscribe juga kalau di terminal Bungur Asia ya, mampir ini. Selain hunting bus atau nyodrek, ini juga jualan ya di pintu keluar terminal Braya. Letaknya di samping halte Bungur Asia. Jangan lupa mampir. Ini YouTuber kondang Rizky Kiki. Oke, terima kasih. Kata-katanya Mas Kiki sebentar aja. Panas sepol ya, kopi cocok. Cocok, gue beri kopi. Kopi cocok ya. Oke, terima kasih. Pukul 12.55 menit ya, ada laju ekonomi nih Surabaya Jember. Cuacanya panas sekali teman-teman ya. Selain udaranya juga panas, selain cuaca panas, jadi udaranya juga panas. Saya mampir minum-minum ya di tempat YouTuber Rizky Ki. Pemenangnya juga lumayan ini, dan ada Amrit John Pedro Juanda di susul Harapan Jaya Asih Terbiasa Surabaya Tulung Agung. Oh, penumpangnya juga cukup ramai, itu lumayan ramai. Pukul 12.57 menit ada Harapan Jaya Medium Batas ya, Surabaya Pareng Blitar. Dapat penumpang ini. Oh, sudah full penumpangnya. Dapat penumpang. Sudah penuh ya teman-teman. Di belakangnya ada Trans Jatim dan tujuan Porong nih. Ini ada Gunung Harta tujuan Malang Surabaya Jakarta. Mereka timnya masuk di halte. Pukul 1:01 menit ya, ada Angkasa Air Surabaya Madura. Raja Ngolpok. Pukul 1:01 menit, dua bagong Surabaya Malang dan Surabaya Tulungagung, dan belakang ada Harapan Jaya. Belakang ada Harapan Jaya juga, Surabaya Trenggalek Patas. Surabaya Malang penumpangnya rame, dan ini wow, bagong perapat. Kayaknya juga dapat paket ini. Surabaya Tulungagung. Pukul 1:04 menit ya, bagong akhirnya diberangkatkan kembali. Dengan Harapan Jaya Surabaya Trenggalek Patas. Ini belum tahu kenapa ya bagongnya berhenti. Oh, karena nunggu penumpang ya, satu. Dan Jember dapat Surabaya Jember. Kalau aku, Pak, galek. Tak, permainnya juga cukup ramai nih, Tuan Bagong. Dan ini Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek di belakangnya. Warnanya juga lumayan ini, lumayan rame. Pukul 1:07 menit. Wow, ada Kalisari Jetbus 5 teman-teman. Wow, ini kayaknya masih dibuat pariwisata. Dan ini Jetbus 3. Ada Eka Cepat Surabaya Purwokerto. Full tol, full tol Bumiayu, non ekonomi alias patas.
Aromanya lumayan. Dengan Mira Ekonomi Surabaya Madiun Solo dari belakangnya. Tapi Cilis tarik juga. Masih salam. Oh, penumpangnya cukup ramai ini Mira, bagus. Sesuai arteri dari Surabaya Semarang. Pukul 1:08 Ponorogo patas Surabaya Ponorogo Romeo Istrebon. Dan bus pariwisata Duta Gemilang. Ini masih mencari penumpang ya. Atau pukul 1:12 adalah Jul Askara Babil Surabaya Ambulu. Berangkat pelan-pelan. Mas, kasih salam dadah terus. Dapat poin langsung. Permainnya juga cukup lumayan rame, lumayan rame nih. Dapat dua penumpang. Terus. Masih memberi sapaan ya teman-teman. Dapat penumpang. 1:14 ada medali Mas Malang Tangerang Merak bus akap. Yesus 8 apa atas Surabaya Malang. Sek. Permainan lumayan. Pukul 1:15 ada kemenangan patas ya warna hitam medium ini Surabaya Jember. Disusul Akas 3 atau Anggun Krida Surabaya Bondowoso Ekonomi. Harapannya lumayan ini. Pukul 1:16 Transjatim Luxury Class. Disusul Lorena tujuan Banyuwangi atau Jakarta Banyuwangi. Dan ada bus kota, JMP Viatol. Penumpangnya lumayan. Dan langsung ada Restu Mandai Ekonomi Surabaya Malang. Ya, arteri kayaknya. Penyaman juga cukup ramai nih VR tadi. Dan ini dia Elf Badato, driver Gadget X Sumber Group ya. Badato. Pukul 1:17 ada Putra Mas Surabaya Bojonegoro Ekonomi atau Asia Tarif Biasa. Warnanya lumayan ramai. Pukul 1:18 ada Harapan Jaya AC Tarif Biasa atau Ekonomi Surabaya Tulungagung Viatol Kezia X Gilkis Surabaya Tulungagung Mr. Toti Pinky Boy. Penumpangnya sepi nih teman-teman. Dapat poin gak rencana. Pukul 1:19 juga ngerayu Tahun Ekonomi Surabaya Solo Semarang Cirebon. Pukul 1:20 ada Bagong Ekonomi Surabaya Malang Santri Beling Viatol Karanglo. Penumpangnya rame teman-teman. Pukul 1:20
Jaya Kuning Ekonomi Surabaya Ponorogo. Warnanya lumayan. Dan ada Sungai Rayunan Ekonomi Surabaya Jogja Bandung. Oh, dapat paket rezeki nih teman-teman. Dan ini Surabaya Solo Semarang kurangnya pelanggaran ya satu. Dapat paket. Sungai berangkat penemannya juga cukup lumayan. 1 lebih 23 menit. Restu Panda Patah Surabaya Magetan Rai Nalu. Lumayan Surabaya Magetan Patas. Di belakangnya adalah Acu Ekonomi ya Surabaya Timur kayaknya nih. Lumayan penumpangnya. Pukul 1 lebih 26 menit Harapan Jaya Patah Surabaya Tulungagung. Tarif Rp50.000 sampai Tulungagung. Kalau kita lihat penumpangnya rame nih. Pukul 1 lebih 26 menit Jember Indah Patah Surabaya Jember. Disusul AKSNN Harapan Kita Kalijaga Surabaya Cirebon. Pukul 1 lebih 28 menit ada Pelita Mas Patas ini Surabaya Madura. Susul Jambi tujuan Bandara Juanda. Pukul 1 lebih 29 menit ada Jaya Utama Indo Patas Surabaya Jepara. Ini meskipun atasnya tulisan Semarang, tapi di plakat bawah ada tulisan Jepara ya. Ini kemungkinan yang tujuan Jepara. Warnanya lumayan ramai, disusul Restu Panda Patah Surabaya Ponorogo. Warnanya lumayan ramai. Tukang Rayu 757 Surabaya Solo Jogja. Didapat style. Warnanya cukup ramai. Dan ini Menggala Patah Surabaya Malang. Satu lebih 32 menit Harapan Jaya Ekonomi atau Asia Tarif Biasa Surabaya Tulungagung di atas 714. Lumayan ini. Lumayan ramai. Atau cukup ramai. Pukul 1 lebih 33 menit ada Tentrem Ekonomi Surabaya Malang Viator Karang loh. Warnanya lumayan dan ada Eka Cepat Surabaya Magelang Banjarnegara Purwokerto Bobot Sari. Angkut. Dapat paket ya ke tempat ini. Di belakang terjadi masih mengantri untuk masuk halte dan ada Akas Pat. Oh.
Lintang Asmoro Surabaya Madura, arah Madura Lintang Asmoro. Menaikkan paket ya, jadi agak lama ya. Penumpangnya ramai teman-teman arah Madura. Oh ternyata penumpangnya juga ikut. Dan ini ada Sinar Mandir Mulia Brandel Surabaya Tuban Semarang. Apa ya STJ? Pukul 1 lebih 36 menit. Wow, ini ada STJ ya teman. Kalamalka Patas Surabaya Magetan. STJ Kalamalka diberangkatkan menuju Magetan Patas. Penumpang juga masih sepi teman-teman. Pukul 1 lebih 40 menit, dua bagong berangkat bersama. Yang depannya bagong Patas Surabaya Tulungagung, di belakang bagong ekonomi Surabaya Malang. Yang Patas yang depan Surabaya Tulungagung, penumpangnya hanya beberapa saja. Disusul bagong ekonomi Semar Surabaya Malang via Tol Karanglo. Penumpangnya lumayan. Pukul 1 lebih 41 menit ada AK9 Sejahtera Surabaya Banyuwangi. Ini tujuan jelasnya saya kurang paham ya, tapi ada tujuannya Banyuwangi. Saya tulis kolom komentar teman apabila ada kesalahan penyebutan tujuan. 7194. Aromanya beberapa. 1 lebih 41 menit dari Banjir Medium Surabaya Parem Blitar. Aromanya full. Oh, berdiri luar biasa moyong-moyong ini. 1 lebih 44 menit adalah laju Patas Surabaya Jember. Penumpangnya lumayan ini. Di belakangnya ada Mira Caket Ekonomi Surabaya Marion Solo Jogja. Lumayan lumayan Mira, pemandangan bagus di arteri. Pukul 1 lebih 45 menit Restu Panda Patas ini Surabaya Malang. Nah, Tol Karanglo tentunya. Pukul 1 lebih 47 menit ada dua bus, ada Bagong Martinez hasil tarif biasa untuk ekonomi Surabaya Tulungagung. Pelan-pelan hanya dapat penumpang ini. Buat penumpang di belakangnya ada Tentrem Ekonomi Surabaya Malang via Tol Karanglo. Tentrem penumpangnya lumayan, bagong dapat penumpang Surabaya Tulungagung via Tol. Oh, langsung dapat 2 poin rezeki. Penumpangnya ramai teman-teman ya. Hampir penuh. Pukul 1 lebih 49 menit. Ada 2 bus berangkat ini. Jaya Kuning Ekonomi Surabaya Ponorogo dan Eka Cepat. Eka Cepat sebagai penutup video kali ini Surabaya Solo Semarang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama APO. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.